10. 10 variasi Mas. 10 senyum nih. Enteng le. Rewira mana penak le? Remnya empuk men, soalnya RCB men. Coba ngak. Mesinnya tinggal bersihin. Katanya suruh masukin YouTube gitu. Kita thumbnailnya orang Denmark guys. Ini full variasi Mas. Tinggal bersihin ini Mas. Kita ratain ini sama ini ya. Ini perendelan-perendelan juga kita potongin sama ini ya. Kita terat biar halus sama ini. Ntar kita cat. Ini proses pembuatan rangka. Ring 10 full variasi Mas. Kalau yang ini standar Mas. Sama ini. Ini Mas tinggal ngecat ini. Ini udah dihalusin nih. Ini udah halus mulus. Tak fokusno ya. Nah. Ini yang berjel-berjel kita dempul. Gak ketok oleh. Si tak ketok nang ini gini. Ini pendempulan ini kalau ada yang grup bolong-bolong kayak ngene iki Mas didempul ben halus. Baik, ki harus penghalusan ini rangka ini. Ini mesin-mesin ini udah dipoksi, tinggal ngecat warnanya merah ini Mas. Ini proses pembuatannya ini. Kita cat dulu ini. Ini warna hitam ini. Pengereman RGB. Ntar handle-nya Brembo ntar handle-nya ini. Ini stoknya. Udah dipasangin. Tinggal nyeting bannya depan belakang. Ini kita akan masang cakram depan Mas. Ini untuk ring 10 ini pakai RCB. Ini RCB-nya ini. Kita harus masangnya bareng-bareng Mas. Nah, kayak bareng-bareng gak iso Mas. Iya. Ini sa RT Mas. Kita pakai sekol variasi Mas. Ini Mas. Ini kita akan membaut dulu ya Mas. Ini udah jadi nih, tinggal test drip ini. Ini pakai RGB pengereman Brembo, tak fokus no ini Mas ya. Kita test drip dulu ini, tekok pakai ini Mas. Kita tinggal nyuci, soalnya masih reket Mas. Kena oli, kita tinggal nyuci Mas. Langsung kita packing ini. Kita akan coba. Soalnya nyobanya harus pakai hem Mas. Ini lagi kaosan Mas. Kita akan coba Mas. Tinggal starter ini.
tinggal starter mas. Ring 10 10 variasi mas, 10 senyum nih. Enteng le. Soalnya bahannya lebih tebal, banyak tarikannya lebih enteng. Enteng men, jual nih le. Remi remanya enak le. Remanya enak. Remnya empuk men, soalnya RCB men. Nih. Coba ngalor banteran ole. Ini yang lain masih buat men. Tangka. Yang ini juga ring 10 ini. Warna hitam drop ini. Banyak belum datang banyak. Ini prosesnya pembuatan. Pembuatan ini ya. Set men. Terus dijagrakna men. Ini mintanya untuk stangnya dibuat dasar. Kalau menurut saya dengan tinggi 172 ini terlalu pendek. Tapi pembuatan mintanya yang jatuh ya. Kita kasih yang jatuh karena dia tingginya cuma 160-an berapa gitu. Kita sekok ditinggiin ini. Soalnya kalau ada apa lek polisi ngorok. Polisi tidur. Oh, polisi tidur tidak enggak stroke. Belakang kita pakai subtek ini ya, RCB ya. Dari sini ini Mas. Tak fokusno ya. Nah, ini kan belum dicuci ini. Tinggal nyuci. Yang depan untuk belakangnya kita pakai juga. Ini sepaknya juga. Ini masih bekas-bekas ganti sil. Ganti sil ini Masih bekasnya, tinggal dilap aja. Iya. Sama ini RCB-nya. RCB untuk ini tali persulutan. Belakangnya juga sama. Untuk pistonnya. Pistonnya bukan piston ini mas. Ini master remnya. Master remnya pakai Brembo. Pakai Brembo. Untuk selangnya pakai apa? Selang apa lagi? Ini kita pakai standar biar lebih awet. Oh iya. Karena kalau yang kecil itu biasanya rawan pecah-pecah sih. Terus bocor, terus bocor. Kita akan lihat pengereman belakang, men. Ini. Pengereman belakang pakai RCB sama saja. Ini. Direm jale. Hah? Direm bisa mangkap-mangkap berat. Oh, iso obah diri men. Ini tinggal kita masang lampunya belakang. Soalnya ada di test drive ini. Ya udah. Tarikannya ngenten, mesinnya halus. Ini untuk RPM menengahnya itu bebek. Karena ya, kita utamakan untuk porsi di atasnya. Karena ini kan RPM-nya tinggi terus. Iya. Yeah. Pelan-pelan. Ini pakai ring 10. Pakai ring 10. Nah, bisa dilihat ini ring 10 Mas Nur. Ini ring 10-nya. Jari-jarinya ini. Kecil ini. Ini cuma berapa senti ini? Tak kalau problem. Ring 8 ini mungkin dia nempel. Iya. Yes. Pakai ini. Kalau ini agak bisa. Kita cuci dulu, langsung kita packing, langsung kita kirim mas. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa itu men. Ya ini gopetnya udah jadi, udah dibersihin om. Tinggal kirim ini. Nih, tinggal ngelap ini. Pakai RCB, kita fokuskan.
kok agak fokus ini. Mau hujan ini, kita akan masukkan. Nah, kalau ini sudah fokus ini. Pakai SCP. Sekop pakai red. Modelnya kayak gini. Karena hujan, kita akan masukkan hujan masih. Masukkan dulu masih.